Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Kami kembali melanjutkan perbincangan. Pak Sadar, Anda tadi sudah mengatakan beberapa tahap kemudian yang akan dilakukan ataupun juga hal-hal yang sempat dikalkulasi oleh tim pemenangan Prabowo bidang ekonomi yang mana melihat bahwa memang banyak penyelewengan anggaran begitu. Nah, kalaupun misalnya pada masa pemerintahan yang selanjutnya nanti pun ada perbaikan, itu kan juga membutuhkan waktu lama seperti yang Ibu Nina sampaikan begitu. Akan mulai dari mana sementara masalah ini kayaknya banyak begitu, Pak. Dan ini komplikatif begitu, Pak. Oke, Pak. Kita lihat ya, kita bikin sederhana lah. Kalau kita bicara mengenai anggaran APBN, dari sisi penerimaan, ya. Dari sisi penerimaan, kita melakukan standar production cost ya, untuk industri yang sama. Ini akan mencegah transfer pricing. Jadi untuk industri semen ya, yang produksinya sama ya, semen khas, saya bikin production cost standarnya itu berapa? Untuk kelapa sawit, standar production cost-nya berapa? Sehingga mereka tidak bisa melakukan transfer pricing dengan suka-suka. Okay. Ya. Itu yang pertama, dari sisi penerimaan. Terus juga kemudian untuk mengenai hedging, penjualan produk-produk yang strategis seperti batu bara, minyak, tidak bolehlah dijual atau gas 20 tahun dengan fixed price. Harusnya menyesuaikan gitu ya, Pak? Ya, kita renegosiasi dengan harga pasar ya, okay, setiap berapa periode. Itu dari sisi penerimaan yang pentingnya. Dari sisi belanja, sama. Kita harus melakukan benchmarking terhadap belanja kita. Apa betul untuk membuat satu power plant ini biayanya sekian? Karena yang bangun kan bukan hanya Indonesia. Negara-negara lain gimana? Jadi kalau seperti tadi Pak Rizal Gami mengatakan ya, cut itu kan ya. Saya setuju tapi juga kurang setuju. Yang bagus itu benchmark aja sekarang udah ini ya. Dan ingat loh, karena saya juga pemain ya, jangan percaya dengan price list yang disodorkan oleh para distributor, oleh para ini. Karena di dalam itu, dalam price list itu price list yang sudah dimarkup. Pemerintah juga pasti tahu itu Pak sebenarnya. Oh, kan? Enggak semuanya tahu. Jadi ada beberapa hal ya, jadi kita lakukan, pertama ya itu di situ ya, itu kita lakukan di sisi penerimaan, kita lakukan di sisi belanja, dan kita lakukan juga di sisi audit. Audit kita sekarang ini hampir semuanya itu audit yang namanya compliance, asal kesesuaian. Misalkan Pak Rizal itu punya perusahaan, saya auditor, beli kijang harganya 1 miliar, sejauh ada kwitansi 1 miliar yang dikeluarkan oleh si penjual, lolos itu. Audit ini harus ditingkatkan menjadi audit kinerja. Jadi bukan hanya audit akhir apakah itu sesuai dengan hitam di atas proses, putih saja gitu melihat gitu. Tapi ya, mulai dari perencanaan. Apakah perencanaannya benar? Itu audit kinerja. Nah, kami sudah menuntut BPK untuk meningkatkan auditnya itu dengan audit compliance. Untuk beberapa yang sudah WTP, wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa pengecualian, sampai 3 kali berturut-turut, tingkatkanlah. Ibu ya. Nina, apakah kemudian yang disampaikan oleh Pak Sadar sendiri bisa diterapkan? Seperti mungkin standar production cost, dan juga seperti mungkin kontrak-kontrak yang selama ini sudah berjalan begitu. Apakah kemudian bisa direnegosiasi dari pemerintah kita? Ibu melihat ada keinginan pemerintah untuk kemudian melakukan ya, itu? Itu fakta yang sangat jelas ya, kasat mata. Jadi Pak Menko kita sekarang, Pak Chairul Tanjung, itu sudah melakukan renegosiasi pada titik di mana royalti itu katakanlah sudah bisa dinegosiasikan untuk mengikuti aturan yang ada, 3,75 misalnya. Dan itu ayat demi ayat, jadi maksudnya baris demi baris itu dicoba dilihat. Tapi bukan memperpanjang kontrak kan, jadi ini hak presiden yang berikutnya. Begitu. Jadi beliau sudah, Pak Menko sudah melakukan itu. Nah, yang paling penting sebetulnya tidak berhenti di 1 dan 2, karena memang ini flag yang besar yang digambarkan dulu, bertahap ini kan semua gitu ya. Jadi saya sangat setuju bahwa renegosiasi itu dilakukan dengan kata benchmark tadi, itu benar, karena benchmarknya kan ada antar negara dan ada rule, aturan yang ada ini harus comply gitu kan. Jadi saya sepakat. Nah, yang tadi ditegaskan juga bahwa kalau sistem renegosiasi cuma teknis operasional untuk pelaksanaan dari sebuah sistem anggaran berbasis kinerja. Ya, yang terjadi sekarang saya sangat paham bahwa audit kita itu begitu bentuknya compliance, karena memang dari sisi perencanaan anggarannya di Kementerian Keuangan juga masih model itu gitu ya. Jadi compliance-nya, dan bahkan kalau kita cek lagi yang penting dia disbursement, hanya sekedar menghabiskan anggaran ya, tanpa apakah anggaran ini buat kemiskinan, orang miskinnya menurun, itu tidak terlalu penting, yang penting anggaran buat kemiskinan habis gitu misalnya. Dan itu sangat menarik tidak kalau begitu habis dengan penggunaan dan itu
kita berkali-kali itu sejak saya ingat 5-10 tahun yang lalu karena saya berkecimpung di area itu, itu kita selalu teriakkan kepada birokrat untuk mengubah gitu ya. Okay. Dan itu lambat ya karena proses argumennya ya itu lambat, selalu argumennya di situ banyak rente. Ya, lambat itu kan leadership ya. Jadi artinya gini, apakah memang menterinya tertarik dengan proses yang diperbaiki? Apakah dirjennya tertarik gitu kan? Jadi harus merubah dari sisi ujungnya itu. Menterinya dibuat tertarik sampai ke bawah. Jadi kita membayangkan seorang menteri keuangan itu tidak hanya yang makro tetapi juga yang mikro manajerial ini. Kalau ini berjalan maka ideal sekali karena ini seperti yang dilakukan di negara-negara maju. Ya jadi bukan sekedar menghabiskan anggaran tapi mencapai sasaran. Ya jadi kalau sasaran, ada target kemudian yang jadi target juga. Revenue seperti pajak tadi gitu. Itu kan harus dilihat sektor demi sektor gitu ya. Jadi bukan hanya tambang tetapi juga sektor keuangan begitu kan, juga sektor kalau jasa. Kalau di sini kita banyak gitu, maklum ya, sih ya. Jadi enggak capek jadi target enggak sudah apa-apa. Gitu. Depan Pak Rizal mungkin tanggapannya sedikit Pak. Ya, saya kira memang ada hal-hal yang menyangkut anggaran. Saya menekankan kembali korupsi pada level perencanaan dan budgeting proses itu harus dihentikan. Caranya dengan mengubah pola pembiayaan partai politik dibiayai oleh negara saja seperti di Prancis dan di Jerman dengan ditingkatkan akuntabilitas dan transparansinya. Yang ketiga itu stronger cost control. Karena dalam prakteknya ini jarang dilaksanakan, ya kan? First party juga. Bahkan biasanya biaya tahun lalu berapa, tambahin inflasi berapa gitu, sangat sederhana. Yang ketiga, fokus dalam anatomi daripada korupsi, kalau mau cari solusinya. Seperti saya kasihkan contoh, itu di setiap jabatan pemerintah ada jabatan basah dan kering. Dengan ngocok itu aja, kita cari solusi yang cepat dan efektif gitu. Nah, tapi beyond soal anggaran, tadi ada soal potensi penerimaan, peningkatan basis pajak dan sistemnya. Yang kedua adalah renegosiasi tambang-tambang. Dan esensinya kan sederhana, banyak dari kontrak karya atau kontrak production sharing, begitu production sharingnya habis, itu harus dikembalikan kepada pemerintah Indonesia. Misalnya kasus Mahakam lah, harus dikembalikan karena semua cost-nya itu sudah dibayar lewat cost recovery. Seluruh asetnya milik Indonesia. Ya, bahwa kemudian pemerintah bisa mengambil policy, ya kan, soal manajemen. Selama ini negosiasi kontrak yang ada, Pak Rizal, kalau negosiasi kontrak biasanya itu cenderung merugikan Indonesia karena pejabat yang bersangkutan biasanya disogok untuk memperpanjang kontrak 30 tahun sampai 40 tahun. Itu terjadi di Freeport, potensi juga terjadi di Mahakam, iya kan? Ini karena pola pembiayaan partai. Bisa jadi seperti itu juga. Bukan juga. yang kuasa lah menyalahgunakan kewenangan. Iya kan? Kan banyak yang habis masa waktunya, kontraknya, resminya harus semuanya dikembalikan ke negara. Baru negara memutuskan apa mau dikasih sama BUMN atau BUMD atau swasta nasional. Berarti agak sulit juga kalau misalnya mau melakukan monitoring, sementara yang melakukan monitoring ini adalah pemain dalam tanda kutip begitu ya Pak ya? Iya kan ada pemisahan yang melakukan audit, ada BPKP, ada BPK, ya kan ada macam-macam. Kalau itu difungsikan secara lebih efektif, tapi saya lihat memang ada kemajuan karena sikap Mahkamah Agung, kasus-kasus korupsi, ya kan? Itu ada anggota Mahkamah Agung yang berani sekali, orangnya nyentrik, siapa namanya? Iya. Ya kan? Kasus korupsi yang masuk ke Mahkamah Agung, dia double hukuman. Selalu diperberat ya? Itu masalah negosiasi kontrak dan lain-lain. Bagaimana dengan belanja kita yang seperti kita tahu sendiri, impor kita jauh lebih besar begitu ketimbang ekspor kita sendiri, Pak? Itu untuk memperbaikinya seperti apa? Karena semakin tahun malah semakin ada peningkatan bangsa impor kita dan kan bangsa yang konsumtif, ya kan harus kita ubah jadi bangsa yang produktif agar supaya kita itu dapat nilai tambah dari luar negeri. Nah, caranya apa? Caranya tentu harus dengan policy, dengan kebijakan, dengan strategi, termasuk strategi soal exchange rate, strategi soal tax dan sebagainya. Itu yang mendukung realisasi di lapangan. Kita tahan dulu perbincangan, Pak Sadar, kita tahan dulu. Kita masih ada segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.